Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan unboxing Master RAM Brembo Classic ya. Nah, tentunya bahwa Master RAM ini bisa digunakan untuk berbagai jenis motor ya. Nah, ini paketan baru datang kemarin. Nah, saya pesan dari Top Speed Racing. Nah, ini tentunya menjadi langganan saya karena recommended banget lah pokoknya. Selain penjualnya ramah, tentunya sangat pas respon. Sore pesan, kemudian malamnya langsung kirim. Oke, kita langsung buka aja ya. Nah, dari segi pengemasan memang sangat rapi sekali ya, tentunya pasti pakai bubble wrap supaya aman. Nah, ini saking banyak bubble wrapnya ini gulung terus bisa dibukanya. Buka bro, lama lah, kita sobek-sobek aja. Nah, ini dia The Beauty of Outstanding Performance. Ini dari segi kardus, entah kayaknya ini bukan Brembo original, mungkin kawe-kawean lah, biasa akal-akalan si miskin. Kita lihat dari segi pengpakan. Nah, ini ada stikernya Top Speed Racing Speed Shop. Kita langsung buka bro. Nah, memang kenapa saya pesan Master Brembo Classic, tentunya dari segi handlenya kan ini mirip dengan Mio ya, cecil aja dikit, sama dengan Yamaha Mio. Nah, dari kita lihat ada tabung skip dari plastik ya. Ya, ada sliternya. Dari segi bahan mungkin cukup lumayan lah dengan harga segitu. Kalau misalkan original Brembo klasiknya mungkin entah berapa ya. Ini akal-akalan si mesin aja lah supaya nyaman aja. Nah, untuk pemasangannya mungkin next video saya akan coba pasang di Yamaha Mio tahun 2011. Mungkin cukup sekian unboxing dari saya. Ini penampilan Master RAM Brembo Classic. Untuk next video, insya Allah saya akan di review ya tentang pemasangan di Yamaha Mio tahun 2011. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.